Halo teman-teman, welcome, selamat datang. Baik, lagi sama aku Dian Nasrudin di channel Dian tentunya guys. Dan selamat datang di game Sakura School Simulator teman-teman. BTW buat teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya guys ya. Karena tombol subscribe itu gratis teman-teman, tuh ada di bawah tuh. Karena tombol subscribe itu adalah semangat bagi Dian adik-adik buat terus membuat konten yang lebih baik. Dan buat teman-teman yang udah lama nemenin Dian, kalian yang terbaik guys, subscriber lama, like video ini biar Dian lebih bersemangat lagi, jauh lebih bersemangat, ya ampun dah, untuk membuat video-video baru untuk menemani hari-hari kalian semua guys. So di episode Sakura School Simulator sekarang, kita bakalan pakai karakter bocil untuk jalan-jalan di dunia Sakura School Simulator bareng karakter cowok yang gede guys, aka si Dian besar yang ada di game Sakura School Simulator. Dia udah tambah banyak cincang lagi. Yuk, langsung saja kita otw ke rumah si Dian besar untuk otw jalan-jalan bareng. Btw kita ajak dulu ya si bocil ceweknya guys. Bentar, Dian masuk dulu ke dalam rumah. Berarti ngeleng-ngeleng mungkin guys. Btw mana bocil cewek mana guys? Ngilang dong dia guys. Bentar, Dian cari dulu ya. Harusnya sih ada di sini ya. Harusnya sih ada di sini ya guys ya. Gak ada dong, kocak. Gak ada dong guys dia. Oh ini nih. Woi bocil cewek. Action. Salah, bukan, duduk di sini. Kita talk dulu dia. Nah talk. Come with me. Oke, kuy. Sekarang kita bakalan jalan-jalan ya bocil cewek ya, sama si Dian gede ya. Jadi sekarang kita otw meluncur ke rumahnya si Dian guys. Tar kita jalan dulu. Kita lari mode satu-satu. Bang jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya kemana ya? Nggak tahu, coba rahasia guys. Nanti aja bareng-bareng kita lihat apakah kita mau dibawa ke tempat bermain yang cukup luas, atau kita akan dibawa ke pantai, atau kita akan dibawa ke waterboom guys. I don't know, Dian juga nggak tahu dia nih. Ikutin Dian yuk. Betul, rumah si Dian besarnya di mana ya? Dian lupa dong guys, lupa dong aku diriku guys. Aduh lupa dong guys. Oh ya, kalau nggak salah belok ke arah kiri ya. Ya guys, depan sini kita belok ke arah kiri dikadik. Nah tuh rumah si Dian gedenya di sini guys. Udah kelihatan dong yang paling gede sendiri nggak tuh, halamannya juga yang paling luas sendiri nggak deh. Bener-bener. Tapi si Dian gedenya kemana ada nggak? Oh ini nih. Aduh tapi dia masih pakai seragam ini guys. Dia masih pakai seragam ini. Hai katanya dia nyapa dong. Hai. Ya udah kita ganti dulu jadi si Dian gede. Oke bocil-bocil, kalian mau otw buat jalan-jalan kan ya? Iya bang, aku mau otw buat jalan-jalan. Oke, tapi tunggu dulu di sini ya, sebentar ya. Jangan kemana-mana. Aku mau ganti dulu baju. Kalau kalian kemana-mana ngilang, nanti aku bingung jadinya kemana. Oke? Iya bang. Oke. Oke, tunggu dulu ya di situ ya. Aku mau ganti dulu baju nih. Sebentar. Jadi ganti bajunya di mana guys? Sebentar. Oh kesini. Nah kita action ganti dulu karena kita mau jalan-jalan. Jadi kita harus pakai baju yang cukup. Enggak mungkin itu. Nah cukup elegan tuh. Ini bagus ya guys. Tapi baju kita terlalu casual untuk mau jalan-jalan doang kok guys. Ntar kita pakai baju yang sedikit lebih rapi tapi tidak terlalu casual guys. Nah casual nih. Nah ini nih jalan-jalan pakai baju beginian guys. Oke kuy lah, sekarang kita otw ajakin dua bocil itu jalan-jalan. Gak tau kemana dong. Oke cil, ayo ikut sama Dian semuanya. Come with me. Why? Ah udah harus ditanya dulu dong, menyebalkan banget dah. Nanti di carry aja gak sih biar lebih cepat lah. Oke tanya lagi abis itu come with me. Oke satu lagi nih bocil, satu lagi nih belum ditanya sama kita guys. Kamu jalan-jalan kan? Iya bang. Oke bagus, ikut sama abang ya. Sekarang kita bakalan otw ke waterboom jalan-jalan bersama. Oke oke bang. Oke come with me. Alright sip, dua-duanya udah ikut sama kita mas. Tapi kita perlu mobil yang lebih banyak ya bangkunya, soalnya ini cuma dua dong guys. Kalau cuma dua berarti ya bocil ceweknya nggak bisa diajak ya juga. Ya udah dah, yuk kita cari dulu mobil ya. Iya bang, ayo. Oke siap, ikutin abang cepet. Kita bakalan nyari mobil sekarang, mobil yang ada kursinya 4 ya. Benar minimal kursinya 4 guys. Berarti kita nyarinya di mana, di dealer aja nggak sih? Kita ke dealer dulu ya berarti. Oh dealer sih tinggal lurus aja harusnya ke sini nih. Oke kita lari dulu, kita ambil dulu mobil yang kursinya 4 adik-adik. Aduh jauh juga nih, harus jalan kaki dulu nih sebelum kita otw untuk ke waterboom bareng bocil-bocil menyebalkan ini guys, bareng dua bocil yang ngebet banget pengen jalan-jalan guys dari kemarin nih, nggak tahu kenapa dia guys.
Oke, bentar ya Cia ya, bentar, sabar. Nah, kita jalan-jalan dulu ke waterboom lah. Sebentar. Kalian mau ke waterboom, bocil-bocil, atau kalian mau ke park? Waterboom aja, Bang. Oke, siap ke waterboom ya. Meluncur. Kita otw ke waterboom, tapi sebelum itu dia ngambil dulu mobil yang kursinya 4. Ingat, kita butuh mobil yang kursinya 4, guys. Oke. Nah, ini mobil-mobil carry warna pink ini nih, kursinya 4 nih. Iya enggak? Iyalah, boleh. Atau enggak kita memakai mobil yang Lambo ini, guys. Buh, yang hitam aja lah, yang hitam aja. Kursinya juga 4, tetap sama, guys. Bang, pinjam mobil ya. Iya, boleh. Oh, makasih, Bang. Wih, lama. Mana bocil-bocil? Bentar, mana bocil-bocil, guys? Eh, ini ngalangin dong. Ya ampun dah. Oke, mana bocil-bocil nih? Bocil-bocil mana, woi? Woi, bocil. Di mana kalian? Kalian ketinggalan di mana, kocak? Ntar guys, iyalah dibocil ngilang dong guys. Oh ini udah naik mereka berdua, ya ampun dah. Udah di dalam ya mereka berdua ya. Oke berarti sekarang, oh iya si Sakura ketinggalan dong guys. Si Rina Takimaki ketinggalan, ya udah kita kembali lagi. Kita jemput dulu si Rina Takimaki adik-adik. Oke bentar, kita jemput dulu si Rina Takimaki. Kalau nggak salah sih harusnya jalannya ke sini ya, bener ya. Coba belok ke arah kanan. Hup, hati-hati awas nabrak. Ke depan kita belok ke arah kiri, awas nabrak mobil baru nih bos. Gue menyingkir woi, mobil baru nih bos, senggol dong. Oke santai dulu, pelan-pelan kita belok ke arah kiri adik-adik. Woi nabrak dong, ya ampun dah, mobil baruku nabrak dong guys. Oke hati-hati, tar set. Nah kita jemput dulu si Rina Takimaki. Set rem dulu di sini, rem, klakson dulu. Kiki, gue Rina Takimaki. Ayo cepet, kita mau OTW ke waterboom. Kamu mau ikut gak? Kita ganti dulu jadi boy guys. Oh ya ampun dah, kalian udah ngejemput. Sebentar ya. Aku masih pakai pakaian ini, pakai pakaian polisi. Aku mau ganti dulu baju, pakai pakaian yang bagus. Bentar. Tunggu aku mau ikut. Oke, guys. Berarti kita ganti dulu pakaiannya, pakai pakaian yang lebih bagus. Kita ada uang tuh, ambil dulu. Nice. 10.000 dong anjay. Banyak banget uangnya, guys. Lumayan. Oke, berarti ganti bajunya di mana? Lupa dong Dian, guys. Lupa dong Dian, diriku. Diriku lupa, guys. Ganti bajunya di mana? Ntar rumah si Takimaki itu menyebalkan dah. Nah, ini nih, guys, nih. Nah, di sini nih kita action. Ganti dulu pakai pakaian casual, guys. Casual. Nah, ini casual wear. Enggak. No. Nah, ini aja udah lebih sopan, lebih elegan, lebih bagus, guys. Oke, kuy meluncur OTW ke lokasi teman-teman yang lain. Oke. PBTW aku yang mengemudi ya. Enggak mau kamu mah, susah dibawa mengemudinya. Oke, yang mengemudi udah tetap cowok aja yang mengemudi, guys. Yang mengemudi tetap cowok ya. Oke. Mana si Sakura? Geleng, maafin, guys. Oke, nah ini dia nih. Hey, Sakura. Wah, gue lo kan tadi udah aku ajak, kenapa marah? Ya ampun dari kamu. Tenang kok, diajak, ditungguin juga ini, tapi kamu dandannya lama banget kayak cewek. Bener emang aku cewek, Bang. Oh ya lupa. Lupakan dia cewek ya, bener guys. Oke, kami why? What the heck fucking head. Wah, susah banget lu ya diajak. Ya ampun, dan harus ngobrol-ngobrol dulu sama dia, guys. Agak menyebalkan ini. Ya ampun, commit me. Oke, nah, akhirnya dia come with me dong guys. Oke, naik semua. Oke, udah masuk ya semua ya. Semua udah masuk ya. Udah masuk ya di dalam ya semua ya. Coba kita lihat-lihat dulu guys. Gak bisa kiri kanan lihatnya guys, susah. Yaudah. Wih, sekarang kita otw meluncur ke waterboom. Berarti untuk lokasi waterboomnya di mana ya? Ya, cari aja dulu, kita jalan-jalan dulu aja. Bang, ini lokasi waterboomnya di mana, Bang? Nanti dulu, bentar Sakura. Abang lagi nyetir nih, gak bisa diganggu. Iya Bang, awas ada mobil. Tuh kan kalian mau nanya mulu dah. Jadi gue naik mau nabrak kita guys. Hampir aja kita nabrak ya. Ya ampun. Yaudah kuy, sekarang kita otw ke waterboom. Duh, rem. Blok kiri. Tuh kan, woy. Bang, bawa mobilnya pelan-pelan Bang. Ya ampun dah kalian ya. Kan kita lagi dikejar waktu ini. Jadi kita harus bawa mobil secara mode full speed baby. Kalau cuma pelan-pelan kita nggak akan pernah bisa datang tepat waktu. Betul untuk lokasi waterboomnya di mana ya adik-adik? Ya lupa dong Dian guys. Lupa dong Dian, ini beneran lupa dong ini mah. Yaudah kita cari dulu aja dah. Cari dulu aja guys. Tenang. Oke kita lurus dulu, ambil dulu jalan ini guys. Kalau nggak salah sih jalannya ke sini ya. Kita masuk dulu ke park. Habis itu kalau nggak salah di belakang park untuk waterboom guys.
Oke, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Awas, jangan sampai mobilnya terbang. Oke, terbang. Tuh kan, baru aja dibilang jangan sampai mobilnya terbang. Mah, terbang beneran dong, guys. Oke, pelan-pelan dulu. Awas, hati-hati nabrak. Oke, santai. Kayaknya bentar lagi kita nyampe, guys. Tenang aja, anjay. Nah, itu dia dong waterparknya, guys. Ada di depan sana, adik-adik. Berarti untuk masuknya, oh ya, untuk masuknya kita bisa masuk lewat depan, guys. Bentar, guys. Dian cari dulu jalan masuknya, adik-adik. Oke, oh, terbalik. Kayaknya bukan dari sini jalan masuknya, guys. Jalan masuknya kayaknya harus masuk dulu nanti ke depan sini. Oke, kita masuk dulu. Kita puterin dulu, guys. Kita cari dulu jalan. Ya, nabrak mobil kita, penyok, kocak. Ya, ya ampun, danar bener-bener ini mobil baru loh, perasaan dah. Ini mobil baru loh, adik-adik doh. Malah dihancurin si Dian. Ya ampun, dah bentar, guys. Kita cari dulu jalan masuknya, guys. Mentok dong ini mah. Ya ampun dah. Bang, kita nyasar, bang. Iya, maafin, guys, nyasar. Bentar ya, abang cari dulu jalan masuknya. Oh, jalan masuknya harus lewat atas, guys. Lewat sana. Oke. Kita belok ke arah kiri dulu. Wah, ini benar-benar udah jalan masuknya susah juga dong, guys. Ntar kita masuk dulu ke sini. Habis dari sini kita lurus ke situ di depan sana. Kita nanti belok ke arah kanan. Ya, ada jalan nggak, guys? Oh, ada dong. Cuman harus ke bawah dulu. Ya, harus masuk dulu waterpark, guys. Terbalik. Salah jalan kita, guys. Kita harus masuk dulu istana boneka, guys. Habis itu baru bisa masuk ke water zoom. Rem. Jangan rem. Ya Allah, nabrak lagi. Tertar, kita harus terbalik nih ke sini nih. Kita terbalik. Habis itu di depan kita belok ke arah kiri, nabrak. Ya elah, pelan-pelan dong, Jan, woi. Wah, nerbener ini ya jalan ya. Nah, kita harus masuk dulu ke sini, guys. Kita harus masuk dulu ke arena si apa namanya, lupa dong itu deh. Istana boneka, guys. Jadi kita harus masuk dulu ke istana boneka. Adik-adik, jalannya ke sini, benar-benar. Jalannya ke sini, nanti di depan kita ambil jalur kanan berarti ya. Oke. Oke, siap. Berarti kita ambil jalur kanan, guys. Wah, padahal udah kelihatan ya barusan ya, malah balik lagi dong si Dian, benar-benar dah. Neng. Berarti kita masuk dulu ini mah secara otomatis, guys. Kita harus masuk dulu ke water park, guys. Oke, berarti kita putar balik dulu. Habis itu di sini belok ke arah kanan, kita putar balik dulu, guys. Kita masuk ke water park dulu, guys. Water park ke ini apa namanya, lupa dong. Iya, benar-benar ke taman bermain, guys. Habis itu nanti dari taman bermain kita langsung belok ke arah kanan. Nah, ini bentar lagi masuk nih kita. Oke, taman bermain ada di sini sih. Habis itu belok ke arah kanan. Habis itu belok ke arah kiri, adik-adik. Dan dari sini kita baru bisa masuk lewat. Bentar, Dian cari dulu jalannya ya. Neng. Oh, tadi kelewat jalannya. Jangan dulu masuk ke waterparknya, salah. Putar balik. Tadi salah harusnya. Awas, Bas. Mas. Awas, hati-hati, Mbak. Tunggu aja, kita gak nabrak orang. Nah, kita masuknya ke sini, guys. Nih, jalan kecil ini. Ingat-ingat ya, buat masuk ke waterboom, kita bisa masuk jalan kecil ini, adik-adik. Oke, pelan-pelan dulu, belok ke arah kiri, guys. Lanjut di sini, tetap luncur, belok ke arah kiri lagi, kalemin dulu, lolos lagi, sip. Habis itu dari sini kita tinggal lurus aja, guys. Nah, dari sini baru bisa tuh masuk ke tempat waterboom. Nah, dari sini tinggal lurus aja dong, guys. Enggak, bukan lurus. Harusnya kita masuk dari sini. Rem dulu, pelan-pelan. Habis itu dari sini kita tinggal lurus aja. Nah, masuk ke jalan yang ini, guys. Buat ke waterboom. Nah, jalan yang ini, adik-adik. Mobil kita terbang dong, kocak. Nah, baru kita bisa masuk ke waterboomnya. Ya ampun dah, benar-benar bujang. Kita harus nyari jalan buat memasuki waterboom aja, memutar-mutar kayak gini. Dan benar-benar, ntar ya, Dian cari dulu parkiran, guys. Dian cari dulu parkiran di tempat pintu masuknya, adik-adik. Jadi lebih enak gitu, guys. Tadi depan sini, bentar. Pintu masuknya mana ada ini? Si kocak, pintu masuknya hilang, guys. Pintu masuk, oh ini nih pintu masuknya, guys. Nah, sip. Habis itu kita parkir dulu mobilnya di sekitaran sini, guys. Set, nice, sip. Habis itu turun dari mobil. Habis itu kita ajak mereka semua masuk ke waterboom. Sini kalian semua, selamat datang ya di lokasi waterboomnya, adik-adik sekalian ya.
ATW sekarang kita meluncur. Gaskeun, kita OTW ke Waterboom bentar guys. Habis itu kita masuk dulu. Meluncur might. Meluncur might. Meluncur might. Sip. BTW kalian mau Sakura mau kemana itu guys? BTW kalian mau nyoba apa dulu? Mau nyoba apa dulu? Perosotan, Bang. Apa dulu? Kayak, Bang. Banyak kok, tenang, banyak kok. Oke, kalian bisa berpencar ya, silakan ya. Kalian bisa berpencar. Abang mau istirahat dulu di gimana ya, bentar guys, aku nyari dulu tempat buat istirahat guys. Oke oke, bareng-bareng biar mereka tahu di mana letak Dian beristirahat adik-adik. Tadi ini lokasi buat duduknya di mana, ada gak ada tempat duduk, kampret kampret, menyebalkan sekali guys. Tar Dian cari dulu tempat duduk ya sebelum mereka mau bersenang-senang guys. Tar ini tempat duduk di mana dah, apakah ada lokasi tempat duduk yang nyaman? Gak ada dong guys. Gak ada lokasi tempat duduknya, kocak. Masa iya dong tempat buat bermain segede ini gak ada lokasi buat duduk doang, kocak. Kalau gak ada kita ini aja guys, kita apa namanya, kita bikin aja tempat duduk sendiri. Kalau gak salah ada sih ya di bawah, tapi ya elah. Namun kita udah di atas guys, kita ke atas dulu dah. Ayolah Dian juga mau nyobain buat perosotan. Kalau gak salah perosotan itu ada di atas ya. Oke, yuk kita ke atas dulu, ke atas, meluncur, main. Ini lokasi buat duduk kayaknya di sini nih. Ya udah deh, kita spawn aja ya, kita spawn kursi aja ya, biar cepat, biar si Dian bisa beristirahat. Ya udah, furniture, ngeputon, efek, jaiton, low efek, chair, nah chair. Nah, office chair guys. Nah, udah, si Dian duduk di sini ya. Oke, kalian kalau mau bersenang-senang Jung ya, boleh. Dian mau duduk di sini. Oke, boleh. Ya udah kita berubah jadi little boy guys, kuy lah meluncur. Kalian mau nunggu? Yalah, ya ampun, kita ajakin si ini aja guys, si bocil yang kecil ini aja. Kan aku ngobrol dong, talk. Kau talk dong, salah guys. Come with me, kuy. Ayo kita bersenang-senang bocil kecil. Kita naik perosotan adik-adik. Kalau nggak salah sih perosotannya ada di atas ya. Oke, meluncur mate. Kita ke atas sana adik-adik. Ya ampun, jauh juga dong ternyata. Jauh juga dong guys, kita naik nanjak-nanjak gini dong. Ya ampun, bener-bener jauh juga ternyata guys. Oke ya, kita lari ke sini ya. Kita lari ya, ini sudah lari dong. Ya ampun dah, pelan banget kalau kita pakai karakter bocil guys. Mana, oh dia ada bocil, cewek gak ketinggalan guys. Aman. Ah, ya ampun dah, nanjak lagi. Wah, capek. Nanjak guys. Apaan ini masih nanjak. Ya ampun, udah jauh banget. Nanjaknya tinggi banget guys. Nanjaknya tinggi banget dong. Ya ampun, bener-bener daya. Oke, udah sampai, dikit lagi. Yuk, dikit lagi kita perosotan guys. Dikit lagi kita main perosotan di adik. Come on, udah di jembatan ya dong. Ya ampun dah. Ayo, cepat lari guys, come on baby, loncat di sini biur, dan kita bakalan mencoba perosotannya adik-adik. Oke, bentar dulu guys. Udah duluan dong si bocil cewek. Ya ampun, bener-bener daya, padahal dia nggak nunggu Dian dong, harusnya nunggu dulu Dian baru tuh OTW bareng-bareng kita perosotannya, ya kan ya. Bener-bener daya ya. Oke lah guys, kita coba yuk. Kita uji coba perosotannya, apakah seru-seseru itu, apakah tidak. Kita zoom dulu, abis itu kita action. Dan koi meluncur, naik perosotan kita guys. Ya ampun daya. Belusat-belusat gini daya. Ini kalau ada di dunia nyata nyeremin banget dah, sumpah dah. Sumpah dah, ini nyeremin banget kalau di dunia nyata guys. Ya ampun dah, udah nyebur dong, bener-bener. Oh itu tuh si bocil yang ceweknya dong, duluan, dia menyebalkan banget ya. Betul, ini gimana cara kita naik dong? Ini terlalu tinggi. Ini, oh itu udah lewat sana. Dan pikir gimana cara naiknya dong, ini tinggi banget dong airnya dong, tenggelam dia guys. Ya ampun, bener-bener. Oke, naik ke sini, come on bocil. Sekarang kita bakalan naik sampan. Dan naik sampan kecil ya. Oke, santai dulu di depan sini berarti guys. Bentar, kita tunggu dulu sampannya lewat guys. Bentar, kita tunggu dulu sampannya lewat. Habis itu kita langsung loncat ke atasnya. Mau lama juga dong teman-teman.
Lama juga dong guys. Lama juga. Tunggu beberapa menit dah. Tunggu dia lewat dong. Ini gak lewat-lewat, kocak. Oh ini bentar lagi. Yuk, bisa yuk. Oh itu tuh guys, tuh guys. Siap-siap ya. Siap-siap kita loncat adik-adik. Siap-siap kita loncat guys. Ya sampahnya cuma satu orang. Apalah. Iya. Ya gak nyampe ya. Sampahnya cepet banget kocak. Cepet banget guys, gak bisa dikejar. Sampahnya cepet banget guys. Ya ampun dah, terlalu cepet. Bener-bener. Dan gimana cara kita naik coba. Coba kita kejar guys. Oh enggak, kita tunggunya di belokan guys. Dan di sini nanti ya. Oke, dua kali nanti, sekali lagi di sini guys. Di sini sekali lagi. Kita tunggu. Ya masih lama dong nunggunya. Oh atau enggak kita loncat dari atas jembatan guys. Oh iya benar. Kita loncatnya dari atas jembatan aja guys. Oke, meluncur dulu berarti kita naik dulu ke atas jembatan. Habis itu kita baru loncat ke atas perahunya guys. Oke. Siap-siap Yan. Oke, easy. Oke, perahunya masih di sana ya. Berarti masih agak jauh nih perahunya guys. Nah, kita loncat dari atas ini adik-adik. Tenang. Wah, ya ampun dah, bener-bener nih perahu ya. Mana nggak lewat-lewat dong. Oh, itu tuh. Cepet juga ternyata perahunya ya. Ini saking cepetnya kita susah naik, susah buat naik dong guys. Oke. Siap-siap guys. Siap-siap, kita bakalan naik perahunya. Oke, dihitungan. Masih jauh tuh guys. Oke, perahunya itu. Oke, siap-siap kita loncat. Oke, hitungan ketiga ya. 3, 2. Bentar guys. 3, 2, 1. Dapet. Oke, action seat. Nice. Akhirnya kita bisa menaiki perahu adik-adik. Wih, bareng-bareng dong naik perahu sama si bocil cewek dong guys. Wah, seru banget adik-adik. Wah, seru banget dong guys. Terbener-bener dah, ini baru yang namanya jalan-jalan guys. Naik perahu lagi dong. Terbener-bener adik-adik. Oke teman-teman, mungkin untuk game Sekutas Kursi mulai episode kali ini cukupkan dulu sekian guys. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka adik-adik. Dislike kalau kalian gak suka. Dan sampai jumpa di episode Sakura School Simulator selanjutnya. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di game Sakura School Simulator selanjutnya. See you again, bye-bye. Wah, seru juga dong ini game guys. Emang game Sakura School Simulator ini gak ada habisnya dah. Ada aja hal barunya teh. Oke guys, dadah.